Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Ruli Indra Wijayanto dengan didampingi Wakapolsek Kompol Teddy Rasesna dan pejabat utama serta seluruh anggota Polsek Metro Taman Sari melepas 12 anggota Purna Bakti yang terdiri dari 2 anggota Pamen dan 10 anggota Pama di halaman Komando Polsek Taman Sari. Adapun rangkaian acaranya antara lain, pemotongan tumpeng oleh perwakilan anggota Purna Bakti dan diserahkan kepada anggota yang naik pangkat sebagai simbol penyerahan secara estafet tugas kepolisian kepada juniornya. Dan dilanjutkan dengan santap siang bersama antara anggota Purna Bakti dengan seluruh anggota beserta Bayangkari dan keluarganya. Pelepasan anggota Purna Bakti ini berjalan dengan haru dan tetesan air mata, karena harus berpisah dengan rekan kerja yang sudah berpuluh-puluh tahun bersama, namun karena waktulah yang harus memisahkan. Bagi anggota Purna Bakti merasa bangga dan bahagia karena saat pensiun dilepas dengan upacara pedang pora adalah sesuatu yang sangat membahagiakan dan dilihat langsung oleh istri, anak, bahkan cucu. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipas Mapahar Aibtu Sumarno, salam Tribata.